Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya kedatangan 12 SCU ya. SCU yaitu remote yang hilang ya, remote motor yang hilang. Jadi saya suruh kirim SCU-nya saja ke alamat saya. Jadi ini dari siapa ya? Nah, ini dari Ahmad ya mungkin ya. ACH Zahriko ya, yang ada di Mandati, Kabupaten Wakatobi, itu daerah mana saya nggak tahu. Yang penting dia ngirim SCU kepunyaan motor Yamaha ya. Kepunyaan motor Yamaha, kemudian akan kita buka. Jadi ini untuk SCU-nya dikirim ke sini karena dia remote-nya hilang dan ID-nya juga nggak ada ya. Jadi kalau ada ID-nya sih enak, tinggal daftarkan saja. Tapi kalau ID-nya nggak ada, ya walaupun sampean beli remote baru nggak akan bisa connect ya. Kita buka dulu. Oke, pelan-pelan. Oke, kita buka dulu. Ini kepunyaan motor Yamaha. Klipnya banyak yang patah dari orangnya ini. Kemungkinan pernah di apa namanya? Dibuka ya. Oke, setelah kita buka kayak gini, kemudian akan kita baca, kita inputkan dulu. Oke. Untuk baca ID kawan-kawan sangat mudah ya. Pastikan klik, pastikan sampai mempunyai alat ini namanya BDM ya. Kalau ada BDM itu enak mas, tempat untuk baca ID kayak gini biar sampai nggak harus pakai jari ya. Oke, setelah kayak gini ya, setelah kita inputkan kayak gini, kemudian kita akan masukkan input-input dari kabelnya ini ya, yang dari sini. Oke, putih. Kemudian di sini ada warna biru ya, warna biru dari alatnya. Kita inputkan juga. Yang terakhir hitam ya, warna kabelnya hitam, kita inputkan juga. Kalau ini enggak, salah satu misal kabelnya enggak connect, maka akan gagal mas ya. Oke, kita hidupkan dulu alatnya. Nanti, wes, oh, turun masuk ini mas, bentar mas, tancap netizen ya. Oke, kita hidupkan dulu. Karena di sini kita akan baca ID, kemudian titik, tunggu, mencoba. Karena di sini kita akan baca ID, kemudian akan mendaftarkan remote baru ya, karena punya kawan kita ini remote-nya hilang serta lupa ID ya. Oke, nah kayak gini. Siapkan remote-nya di, oh enggak usah, kita baca ID dulu. Cepat kalau Yamaha mas ya. Oke, smart key kita masuk. Jenis motor Yamaha kita masuk. SCU 12 pin, auto program untuk membaca ID-nya ya. Kita masuk auto program dulu. Red full key SCU kita tekan enter satu kali lagi. Cepat ini langsung. Nah ya, setelah terbaca ID-nya, kemudian sampean catat bisa ya. Bentar tak, cari yang seluk ya. Sama catat juga bisa. Cantik ya, cantik. Wah. Duduk. Kita catat dulu. 877833 ya. 8 lo pulpen ke anu. 877833 ya. Oke. 877833. Oke, kita kembali. Setelah baca ID, kemudian kita masuk di 12 pin lagi, kita tekan enter. Sekarang tadi kita masuk manual program, sekarang masuk di tadi kita masuk di auto program ya, baca ID, sekarang kita masuk di manual program. Tekan enter.
Al, jika kita pilih yang atas ADD New K, maka ini akan menambahkan remote baru ya. Karena di sini remote-nya sudah hilang, jadi kita tidak usah menambahkan remote baru. Yaitu kita masuk di All Case Loss ya. Mendaftarkan remote baru dan menonaktifkan remote yang sudah hilang. Jadi remote yang sudah hilang ntar sudah tidak bisa dipakai lagi mas ya. All Case Loss. Tekan enter, masukkan ID yang sudah kita catat 877833 ya. Oke, kita 1 2 3 4 5 7 8 8 7 7. Oke, 833. Oke, 877833. Apakah sama? Oke, kemudian kita tekan enter atau oke. Slow ke fast, berarti LED-nya di remote-nya ini slow ke fast. Ini sudah cepat ya. Misal cahayanya slow itu kayak gini, Mas. Nah, ini lambat ya ketika kita pencet. Ini LED-nya nyalanya lambat. Kita pencet cari cahayanya yang cepat, kemudian kita taruh di sampingnya. Di sini kita tekan enter. Oke. Oke. Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu saja. Untuk mendaftarkan remote barunya. Untuk kawan yang sedang kehilangan remote serta ID barcode, jangan lupa. Oh, ini jangan lupa dilepas mas ya. Sorry, ini dilepas dulu. Ini dilepas dulu. Oke. Lupa saya, tapi enggak apa-apa, enggak akan bikin error SCU ya. Untuk kawan-kawan yang kehilangan remote serta ID barcode, jangan mau sampai disuruh menyiapkan dana jutaan rupiah ataupun disuruh ganti ECU, SGCU maupun SCU baru seperangkat. Jadi itu kalau misal jenis Yamaha, SGCU-nya saja harganya 2 juta setengah ya. Untuk nah ini wes lanjut ya, kakak ngomong. Oke. Di remote-nya pastikan nyala. Ya. Remote ini. Nah, ketika nyala, pencet satu kali. Terus kemudian pencet enter. Sukses. Gampang mas ya. Oke. Nah, kita cek VOD SCU, yaitu cek antara remote, VOD itu remote dan SCU apakah sudah terhubung. Kita tekan enter. LED slow ke fast sudah cepat mas ya. Ini tadi sudah saya bikin cepat LED-nya. Oke. Kemudian di sini jika ada tulisan good registration berarti pendaftaran kita berhasil. Jika ada no, tulisan no registration berarti pendaftaran kita belum berhasil gitu ya. Pastikan good dulu. Oke, kita pencet enter. Good registration ya. Antara remote sama ECU sudah didaftarkan atau sudah dikawinkan. Jadi ini ntar sampean tinggal pakai, nggak usah daftar lagi ya. Caranya sangat simpel. Walaupun kita baca kayak gini, nggak akan bikin error SCU mas ya. Oke. Kalau misal sampean disuruh menyiapkan dana, wah ini kalau jenis Yamaha ya, mas, ini SGCU-nya saja harganya 2 juta setengah, kemudian SCU ini harganya sekitar 800-an lah, itu berapa, 3 juta setengahan ya, hampir 3 juta setengah. Jadi sampean misal disuruh menyiapkan dana kayak gitu, sampean jangan mau. Oke, banyak itu ya, 3 juta setengah itu. Lebih baik sampean konfirmasi ke WA saya, biar saya yang kerjakan. Misal sampean lokasi Malang, sampean bisa daftar apa datang ke sini langsung ya. Datang ke sini langsung, pengerjaan cuma 10 menit. Paling 5 menit mas ya. 5 menit motor Anda sudah bisa dipakai kembali. Sampean bisa bawa SCU-nya saja ke sini atau sama motornya ke sini enggak apa-apa. Kalau lokasi luar Malang itu luar kota, luar Jawa itu banyak yang dikirim melalui ekspedisi, ada yang JNT, JNE, kantor pos banyak ya. Seperti ini ekspedisinya jasa kirimnya yaitu JNE ya. Dari Kabupaten Wakatobi itu dari mana? Saya enggak tahu ya. Yang penting pengerjaan cuma antara 5 menit sampai 10 menit. Ini akan saya kirim balik ya. Wis langsung tak kirim balik mas. Enggak ngenteni besok, enggak ngenteni nanti-nanti. Yang penting sampean ada
sampean kirim nama alamat lengkap sampean, kemudian dan bukti transfer, langsung saya kirim balik. Oke? Saya akhiri sampai di sini dulu, daripada sampean disuruh menyiapkan dana jutaan rupiah dan inden 1 minggu, 2 minggu ataupun 1 bulan jangan mau. Wis konfirmasi ke WA saya, ntar sampean dapat nomor ID juga ya. Jadi ketika kehilangan remote lagi, sampean tidak usah membacakan ID. Ntar ID-nya saya tempelkan di belakangnya sini. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos.